الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، pada malam ini insyaAllah kita sambung baca kitab Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada malam ini dalam bab Al-Wafa Bil-Ahdi wa Injazil Wa'ad, bab pada menyatakan menunaikan janji dan juga memperteguhkan perjanjian. Janji itu perlu dilaksanakan. Dan Al-Imam Nawawi sebagaimana biasa dalam mana-mana permulaan bab, Imam Nawawi akan mendatangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Saya nak pergi Kuala Lumpur malam ni dengan bas, jadi tak bawa kitab, pakai fotostat lah. Habis 4 muka surat ni kita berhenti insyaAllah. Imam Nawawi dia akan mendatangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di permulaan bab. Malam ini bermula dengan ayat Al-Isra' 34. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'awfu bil'ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunailah al-ahd. Al-ahd itu diterjemahkan sebagai janji. Wa innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya apa yang dijanjikan itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, An-Nahl ayat 91. Wa'awfu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tunailah perjanjian kamu dengan Allah apabila kamu berjanji. An-Nahl 91. Yang ketiga, Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad perjanjian di antara kamu. Ayat yang kelima untuk malam ini, Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Besarlah kecelakaan di sisi Allah bagi orang yang berkata apabila kamu berkata dan kamu tidak lakukan. Jadi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Isra' 34, Nahl 91, Ma'idah 1 dan juga As-Saff, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita. Pengajaran yang paling penting yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat ini adalah ajaran supaya kita menunaikan janji. Kerana janji ini, sebagaimana Al-Isra' 34 tu, Allah Ta'ala kata, mas'ula, dia akan dipertanggungjawabkan. Ditanya dengan makna akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan dalam As-Saff ayat 3, Allah Ta'ala kata, cukup celaka. Celaka yang cukup besar apabila orang berkata apa yang dia tidak laksanakan. Itulah rangkaian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan Al-Wafa Bil-Ahdi. Hadis-hadis Nabi. Dalam bab ini ada tiga hadis. Hadis yang pertama, yang masyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Zada fi riwayatin li muslimin, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Iza haddatha, bila dia bercakap, kazaba, dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia akan mungkiri janji. Wa iza tumina khana, dan apabila dia menerima amanah, dia akan khianat. Muttafaqun alaih. Imam Muslim menambah dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan disebut, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia puasa, sekalipun dia sembahyang,
sekalipun dia mengaku bahawasanya dia adalah seorang Muslim. Jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan yang dengan tajuk kita itu adalah wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia akan mungkiri janji. Seorang mukmin dia tidak akan memungkiri janji. Dia tidak akan sengaja memungkiri janji. Berbanding orang munafik, memang menjadi tanda kepada orang munafik, ciri dan sifat orang munafik itu ialah wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan memungkiri janjinya. Hadis yang kedua. Tadi tiga. Dalam hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Ini daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat tanda siapa yang buat perkara ini, ada empat perkara, empat amalan. Siapa yang buat perkara ini, kata Nabi, kana munafiqan khalisan. Dia ni munafik betul-betul. Munafiqan khalisan. Dia ni betul-betul munafik kalau empat-empat perkara ni dia buat. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau dia buat salah satu daripada mana-mana empat ini, maka dia ada sebahagian daripada nifaq sehingga dia tinggal perkara tersebut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam syarah, dibahaskan tentang nifaq ini dari segi amali kah ataupun dari segi i'tiqadi kah? Dari segi, adakah dia ni dianggap sebagai munafik dari segi akidahnya ataupun dia dari segi amalannya dia dianggap sebagai munafik? Okey, apa dia amalan itu? Empat amalan itu. Yang pertama, iza tumina khana. Apabila dia diamanah, diberikan sebarang amanah, khana, dia akan khianat. Dia akan khianat. Dalam ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 161 surah Ali Imran. 161 Ali Imran bermula dengan ayat ma kana lin nabiyyin an yaghul wa may yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyamah. Tidak layak bagi seorang nabi itu untuk khianat. Wa may yaghlul, siapa yang melakukan pengkhianatan, yati bima ghalla yawmal qiyamah, dia akan bawa perkara yang dia khianati itu pada hari kiamat. Seorang munafik, kalau ada salah satu daripada empat ni, kata Nabi, dia sebahagian daripada munafik. Kalau cukup lengkap dengan empat ini, kana munafiqan khalisan. Dia betul-betul munafik. Dari segi amalinya adalah amalan orang munafik. Iza tumina khana, apabila dia diamanahkan, diberikan amanah, khana, dia khianat. Wa iza haddatha kazaba. Kalau sekiranya dia haddatha, dia bercakap, kazabah, dia akan bohong, dusta. Wa iza ahada ghadara, sekiranya dia berjanji, dia akan mungkiri janji, dia akan pecah perjanjian itu. Wa iza khasama fajara, sekiranya dia bergaduh, fajara, sekiranya dia bergaduh, dia mula akan lari daripada kebenaran dan dia akan berkata dengan kebatilan. Makna fajar, dia jadi seorang yang fajir, dia melampau batas sekiranya dia bergaduh. Tuan-tuan, hadis ini nak sebut apa? Kita tengok ada tiga ciri munafik yang sama dengan hadis yang pertama. Cuma penambahannya disebut kana munafiqan khalisan. Kalau dia buat daripada empat-empat perkara ini, maka dia adalah munafik betul-betul. Munafik khalisan. Pihak punya munafik. Wa iza sekiranya dia buat salah satu daripada empat perkara ini, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka dia adalah sebahagian daripada munafik sampai dia tinggal apa yang dia buat. Dan Nabi sebut satu-satu sama dengan di atas. Amanah, dia khianat. Allah Ta'ala menafikan bukan ciri seorang Nabi, dan sudah tentu bagi bukan ciri bagi seorang pengikut Nabi untuk khianat. Sehingga Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَغْلُلْ
ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang ghul, siapa yang ghulul, siapa yang khianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang dengan apa yang dia khianati pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, hadirin, mukminin yang saya hormati sekalian, dalam menafsirkan ayat ini, ramai para ulama tafsir mendatangkan sepotong hadis yang dibahaskan tentang martabatnya. Disebut satu orang yang mati dan dia mengucap dua kalimah syahadah, wa bari'a min thalathin, dan dia bari, dia tolak daripada tiga perkara. Dia tak buat tiga perkara ini, dia tak mau tiga perkara ini, dia menghindarkan diri dia daripada tiga perkara ini, dakhalal jannah, dia boleh masuk syurga. Apa dia tiga perkara tu? Yang pertama, al-kibr, takabbur. Takabbur ni satu benda yang cukup, yang cukup berat. Takabbur, kita baca mana-mana musuh Allah dalam Al-Quranul Karim tu, yang Allah Ta'ala isytiharkan sebagai musuh, punca dia adalah takabbur. Paling besarnya adalah iblis. Kan iblis bila disuruh sujud kepada Adam, usjudu li Adama, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Allah Ta'ala sebut apa di hujung ayat? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, lalu dia menjadi orang yang kafir. Yang pertama al-kibir, al-kibir. Yang kedua al-ghulul, al-ghulul wa may yaghlul, orang yang khianat dengan amanah yang diberi. Orang yang khianat dengan amanah yang diberi. Kalau wabari amin salasin, dia tolak, dia tak mau buat, dia tidak beramal dengan tiga benda ini. Yang kedua ni adalah al-ghulul, dakhalal jannah, dia boleh masuk syurga. Yang ketiga apa? Yang ketiga ad-dain, hutang. Hutang yang daripada awal dia berhasrat untuk tidak bayar. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang mati wabari amin salasin, dan juga dia berlepas diri daripada tiga benda ini, dakhalal jannah, dia boleh masuk syurga. Yang berkaitannya adalah iza tumina khana, apabila dia diamanahkan dia khianat. Dia diamanahkan dia khianat. Apa amanah kepada kita? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami berikan amanah ini kepada langit, bumi, bukit, bukau. Fa'abayna an yahmilnaha, lalu mereka tak mau. Wahamalaha al-insan, lalu kami beri kepada manusia, manusia terima. Innahu kana zaluman jahula. Apa makna amanah di sini? Amanah di sini disebut sebagai amanah agama. Amanah taklif, amanah agama itu sendiri. Amanah itu kalau sekiranya dikhianati, ataupun amanah-amanah yang lain, amanah tauliyah, amanah ilmu, amanah pemerintahan, sekiranya dia khianat, itu ada khaslatun minan nifaq, sebahagian daripada sifat munafik ada di dalam diri orang itu, hatta yada'aha, sampai dia tinggal. Wa idza haddatha kadzaba, kalau dia bercakap bohong, kalau dia bercakap bohong. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut salah satu daripada ciri orang-orang yang tak baik ni, sama'una lil kadhib. Ada sekelompok manusia lagi, mereka ni suka dengar kisah-kisah bohong. Satu, bila bercakap bohong. Ada sekelompok manusia, Al-Quran menyebut tentang sama'una lil kadhib, mereka itu suka mendengar kisah-kisah bohong. Itu juga sebahagian daripada orang-orang yang munafik. Yang ketiga, wa iza ahada ghadar, bila saling berjanji, ahada, saling berjanji, perjanjian itu dua-dua belah pihak, ghadar, dia pecah janji itu. Tuan-tuan, hadirin mukminin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada beberapa kelompok. Kita pernah baca janji Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ligan Nabi, kejar Nabi dalam peristiwa hijrah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ni pada waktu itu dia masih kafir. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan dia untuk menyerahkan gelang Kaisar, gelang Kisra ataupun kaus Kaisar kepada dia. Ternyata selepas beberapa ketika lepas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah saya tak ingat Kisra ataupun Kaisar ini jatuh, dan pada ketika itu diserahkan gelangnya kepada orang yang dijanjikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul amat menunai janji, dan Ar-Rasul meletakkan antara ciri orang munafik itu ialah
wa iza ahada ghadar. Apabila saling berjanji, ketika itu dia pecah janji. Contoh macam hatta dengan orang-orang kafir, apatah lagi dengan orang Islam. Ha? Ada kaedah yang menyebut al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu dipegang dengan syarat mereka. Syarat itu janji mereka. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam dipegang dengan syarat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dalam sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah dan perjanjian Hudaybiyah, Rasul tulis beberapa perkara sebagai perjanjian. Sebahagian daripada itu secara zahirnya nampak macam tidak memberikan keuntungan kepada Islam. Sebahagiannya nampak macam tak bagi keuntungan kepada Islam. Tuan-tuan baca dalam peristiwa Hudaybiyah, sampai Sayyidina Umar mai tanya Nabi, alaisu ala batilin, ya Rasulullah, bukankah mereka ini batil, mereka ini sesat? Nabi kata ya, mereka sesat. Alasna ala haqqin, bukankah kita ni atas kebenaran? Nabi kata naam, ya, kita ni benar. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kita perlu tunduk kepada mereka? Kenapa perjanjian-perjanjian yang berat sebelah macam ni kita terima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku menerima perintah daripada Allah. Umar tak puas hati lagi, pitanya pula dekat Sayyidina Abu Bakar. Poin saya ialah, tuan-tuan, secara zahirnya nampak macam perjanjian itu memberi keuntungan kepada orang kafir dalam sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mentaati perjanjian tersebut sampai ke tahap yang memecah perjanjian itu adalah orang-orang Quraisy. Wa iza ahada ghadar. Ciri orang munafik itu apabila mereka berjanji, saling berjanji, ghadar, mereka akan pecah janji. Wa iza khasama fajar. Bila bergaduh yang lahir daripada kesumat, daripada mungkin yang telah lama disimpan dan sebagainya, fajar, maka pada ketika itu dia keluar sifat fujur dia. Sifat fujur itu dalam syarah dia sebut mala anil haqqi wa qala al batil wal kazib. Maka dia akan lari daripada kebenaran, dia mula tidak cakap benar, mula berdusta, mula tidak menjadi apa sebab kebenaran itu ataupun sebab pergaduhan itu di atas dasar kebenaran. Tuan-tuan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tentang kaedah macam mana kita nak bergaul dengan orang ni supaya kita boleh bertindak adil. Kalau sampai satu hari terpaksa kita berselisih pandangan dengan dia, terpaksa kita ada pecah dengan dia dan lain sebagainya, Nabi ajar kaedah kepada kita. Nabi kata apa? Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Buat baiklah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis ni. Nabi kata ahbib, kasihlah kepada seseorang itu haunan ma, seadanya. Tak payah tambah-tambah. Dia baik, sekadar kebaikan dia. Tak payah lambung-lambung, tak payah. Sekadar ada. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Satu hari kelak mungkin dia akan menjadi orang yang kamu marah. Wa abghid baghidaka haunan ma. Marahlah kepada orang yang kamu nak marah seadanya. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Mungkin satu hari kelak dia akan menjadi orang yang paling kamu kasih. Jadi kita berkata jujur. Sampai bila khasama, terpaksa bergaduh, terpaksa pecah dan lain sebagainya, maka pada ketika itu kita tak akan fajar. Kita tak akan mala anil haq, lari daripada kebenaran. Kita sudah tidak berbicara tentang kebenaran, tetapi kita sudah berdusta dalam perhubungan tersebut. Tuan-tuan, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Hadis yang ketiga. Nak tunjuk hadis yang ketiga ni, ibrah yang kita apa nama, kita boleh ambil istifadah daripadanya, pengajaran daripada hadis yang ketiga dalam bab ini. Betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga janji, dan janji dia itu dijaga oleh pewaris dia. Sayyidina pewaris dari segi khilafah ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadisnya berbunyi, An Jabirin radhiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law jaa'a malul bahrain" أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ف
Falamma ja'a malul bahrain amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidatun aw dainun falyatina fa'ataituhu wa qultu lahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kadha wa kadha fahatha lahu hathiyatan fa'addatuha فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها متفق عليه. Hadis ni daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi berkata kepada aku, kalaulah datang harta Bahrain. Bahrain dalam syarah, kalau tuan-tuan tengok, dikatakan wallahu taala a'lam, wallahu taala a'lam, Bahrain itu tidak merujuk kepada mamlakah Bahrain lah ni. Negara Bahrain lah ni tidak rujuk kepada negara tu. Negara Bahrain yang bersempadan dengan Saudi tu tidak rujuk kepada itu. Tapi dia adalah di kawasan mantiqah ataupun negeri Al-Ihsa di Saudi Arabia, di negara Saudi lah ni. Wallahu taala alam. Disebut lau jaa malul Bahrain a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi kata, kalaulah mai harta Bahrain, maka aku akan bagi kepada kamu macam ni, macam ni, macam ni. Nabi sebut macam tu. Falam yaji amalul Bahrain hatta qubidhan Nabi. Tak mai harta Bahrain, dengan makna Bahrain tidak dibuka, sampailah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Falamma jaa amalul Bahrain amara Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai di zaman Abu Bakar berlaku futuh Bahrain, Abu Bakar radhiyallahu dan harta itu ada, dapat kepada khilafah, dapat kepada khalifah Abu Bakar. Maka pada waktu itu Abu Bakar bertanya, man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidatun aw dainun falyatina. Siapa yang ada aidah ataupun dain ataupun hutang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari dia tuntut. Aidatun yakni benda yang dijanjikan oleh Nabi. Siapa-siapa yang ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janji kepada dia tentang harta Bahrain ini, maka mai dia tuntut. Maka Jabir pun datang, wa qultu lahu, aku pun kata ke Abu Bakar, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza. Dia kata, sesungguhnya Nabi pernah bersabda kepada aku nak bagi banyak ni, banyak ni. Dia tak sebut jumlahnya. Fahasalahu hasyatan ay fagharafa li biyadihi gharfah. Lalu Abu Bakar ambil macam tu, Abu Bakar ambil dan Abu Bakar bagi kepada dia, kepada dia. Fa'addatuha, lalu aku bilang, aku dapati dia jumlahnya adalah 500. Dia tak sebut dirham ataupun dirar, adalah 500. Faqala li, lalu Abu Bakar tambah kata kepada aku, khudh mislaiha, ambillah dua kali lagi seumpama yang tadi, ambillah dua kali lagi, maka jumlahnya adalah 1500. Tuan-tuan, nak tunjuk apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu melaksanakan janji Nabi, dan nak tunjuk kata janji itu dipegang. Satu perkara yang Nabi sebut dalam bentuk mukjiz, dalam bentuk apa nama, pemberitahuan masa depan. Nabi bagi tahu tentang pembukaan Rom, tentang pembukaan Parsi, Nabi bagi tahu tentang pembukaan beberapa tempat-tempat di Jaziratul Arab. Para sahabat yakin dengan apa yang dijanji oleh Nabi. Bila berlaku, maka benarlah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikannya. Tuan-tuan, bab ini Al-Imam An-Nawawi letak bab ini di bawah Kitabul Adab. Dalam kitab adab, dalam Riyadhus Salihin, dari segi susunan dia kita tahu. Dia ada mula-mula kitab, lepas tu baru bab. Kadang-kadang di bawah tu ada satu lagi fasal. Mula kitab, kemudian bab, kemudian kadang-kadang di bawah tu diletakkan pula fasal. Bab kita terjemah sebagai bab, kitab yang tajuk yang lebih besar lagi. Dalam bab ini, dalam hadis ini diletakkan di bawah Kitabul Adab, di bawah kitab pada menyatakan adab seorang mukmin. Antara adab seorang mukmin itu, Al-Imam An-Nawawi bawa mai tajuknya ialah menunaikan janji. Seorang mukmin akan menunaikan janji hatta dengan orang lain. Orang lain dengan makna orang yang bukan Islam, orang lain dengan makna orang yang bukan beriman. Kerana Nabi sebut al-muslimuna ala syurutihim,
orang-orang Islam ini berpegang dengan syarat mereka, yakni janji mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut muqabil, lawan kepada penunaian janji ini, orang yang tidak menunaikan janji, orang itu disebut oleh Nabi sebagai mempunyai tanda daripada tanda-tanda nifaq, wal iyadzu billah. Okey, habis bab tu. Habis bab tu. Kita pergi bab yang kedua untuk malam ni, bab yang keempat dalam Kitabul Adab. Babul amri bil muhafazati ala ma'tadahu minal khairi. Bab pada menyatakan suruhan untuk menjaga perkara-perkara baik yang menjadi kebiasaan kepada seseorang. Seseorang yang biasa buat perkara-perkara baik, dituntut kepada dia untuk mengekalkan perkara tersebut. Dituntut kepada dia untuk mengekalkan perkara tersebut. Sebagaimana biasa, Al-Imam An-Nawawi mendatangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mula dengan ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah sesuatu nasib kaum itu sehingga kaum itu berusaha untuk merubah apa yang ada pada dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya, yakni mengubah sikapnya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92, Allah Ta'ala cerita dalam bentuk perumpamaan tentang seorang perempuan gila. Ayat ni, ayat 92 surah An-Nahl ni cerita tentang perempuan gila. Perempuan gila ni dia, orang panggil apa? Kait kah? Dia ambil benang ni, tenun kah, kait kah, lagu tu lah. Dia tenun, siap lengkap, lepas tu dia buang. Dia buang, dia buka pula, perempuan gila ni. Kemudian dia buat pula, dia kait pula, kemudian dia rongkai pula. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu jadi macam seorang perempuan tua yang gila yang merongkai ikatan yang dia telah sendiri kait. Dia sendiri telah jahit tadi ni. Jangan jadi macam tu. Orang yang apa? Orang yang meninggalkan perbuatan baik yang dia telah biasa. Kerana ada perkara-perkara apa yang dalam istilahnya disebut futur. Kadang-kadang kerana anak, kadang-kadang kerana ajakan, kadang-kadang kerana dunia, kadang-kadang kerana macam-macam, kerana menega dan sebagainya, kadang-kadang dia tinggal perkara-perkara baik yang dia telah menjadi adat, menjadi kebiasaan kepada dia buat perkara tersebut. Jangan jadi macam tu. Dah buat-buat kemudian rongkai, dah buat-buat kemudian rongkai. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka itu jadi bagaimana orang yang diberikan Alkitab sebelum ni, fatala alaihimul amad, lalu panjang amad. Amad ni makna apa? Ajal dan zaman, sampai masa yang cukup panjang tapi tidak mendatangkan sebarang manfaat kepada mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka itu menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Hasil daripada kitab yang turun kepada mereka tu sedikit pun tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Al-Quran menyebut dalam surah Al-Mutaffifin, sekelompok manusia yang ran, hati mereka jadi keras. Keras kong. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran. Ran ni siapa? Orang yang tak boleh mendapat manfaat daripada kebaikan. Dia hati dia cukup keras. Kemudian hadis Nabi dalam bab ini, hadis Nabi dalam bab ini hanya satu. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu ma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih.
Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, janganlah kamu jadi macam fulan. Tak sebut nama, macam fulan tu. Kana yaqumul lail, dia berdiri malam, dia jaga malam. Fataraka qiyamul lail, tetapi dia tinggal qiyamul lail. Dia tinggal qiyamul lail yang menjadi da'bus salihin. Yang disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam hendaklah kita bertahajud. Dia berjaga malam. Dia berjaga malam, yaqumul lail. Dia berjaga malam, tapi fataraka qiyamul lail, tapi dia tinggal qiyamul lail. Satu perkara yang adat kebaikan dia itu ada lorong untuk dia buat, tapi dia tak buat. Dia tak buat. Ha? Dia tak buat. Bila dia tak buat perkara itu, akan membawa dia terjerumus kepada benda-benda yang tidak baik. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita, jangan, kita kena jaga lorong yang disediakan oleh Allah. Ada peluang untuk yaqumul lail, berdiri malam, berjaga malam. Jangan tinggal fataraka qiyamul lail. Jangan tinggal, ya? Nabi kata jangan jadi macam fulan tu. Dia berjaga malam tapi dia tinggal qiyamul lail. Dia berjaga malam, dia boleh jaga dengan macam-macam sebab, tetapi dia tinggal salah satu daripada da'bus salihin, qiyamul lail, berdiri malam, memberikan malamnya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tuan-tuan, hadis ni nak beritahu, dan dalam bab ni nak beritahu satu benda yang kita beradat, dan adat itu adalah lorong ke arah kebaikan. Kita kena jaga dia. Sebab kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu kita nak boleh masuk syurga melalui pintu mana. Pintu syurga ni banyak. Pintu syurga banyak. Abwabul khair kathira. Pintu kebaikan ni cukup banyak. Tapi ada perkara yang dilorongkan kita ke arah itu. Kita kena pilih jalan itu untuk sentiasa mengekalkan diri kita di atas kebaikan. Yang ketiga, bab pada malam ini. Macam hadis bagi banyak lagi malam ni insyaAllah. Bab istihbabi tibil kalam wa talaqatil wajhi indal liqa'. Bab pada menyatakan galakkan untuk memperelokkan percakapan dan juga muka yang manis ketika mana bertemu. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat suci Al-Quranul Karim. Surah Al-Hijr ayat 88. Wahfiz janahaka lil mu'minin. Janah itu membawa makna sayap. Wahfiz janahaka. Janah makna asal dia adalah sayap. Maksud dia, dan hendaklah kamu lebarkan perasaan belas kasihan kamu, perasaan seronok dan gembira kamu, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Allah Taala berfirman lagi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap faddan, keras, ghalidhal qalb, hati itu hati yang tak boleh terima, ghalid, hati yang keras, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari daripada sisi kamu, wahai Muhammad. Allah Ta'ala ajar, antara cara dakwah itu ialah, walau kunta faddan ghalizal qalbi, kalau kamu ni bersikap keras terhadap mad'u, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Seorang da'i, dia tak boleh bersifat keras kepada mad'u, tak boleh. Lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari daripada kamu. Tuan-tuan, mudah-mudahan beliau, kita doakan mudah-mudahan beliau sejahtera insya-Allah. Saya pagi-pagi tadi, awal-awal pagi hari Jumaat ni, saya tak tahu dia beliau ingat macam mana. Mungkin duk teringat sebab bila Ustaz Dr. Ismail Lutfi. Dr. Ismail Lutfi ni bila mungkin ada program-program besar beliau di Universiti Islam Fatani tu. Dulu dulu Kolej Islam Yala, naik martabat jadi Universiti Islam Yala. Lah ni jadi Universiti Fatani, University of Fatani. Bila ada program-program besar ni, dia selalunya dia akan ingat pemula, penggerak-penggerak awal dakwah di bumi Fatani. Ketika beliau balik 80-an dulu ni, ya macam-macam tuduhan kepada beliau lah, ajaran baru, ajaran sesat, kaum muda. Nama kampung dia duduk tu Beraul. Depa kata Beraul tu berasal daripada perkataan berat. Oh, jadi pokok-pokok berat ni buat balik ni. Macam-macam lepas tuduh dia. Alhamdulillah, dia istiqamah. Sekarang dia ada universiti. Dan pada waktu itu, ada orang yang duk pi bantu dia, pi bagi sokongan moral, support dia dan sebagainya. Antaranya adalah Fadil Ustaz Abdul Wahab Ahmad, hafizahullah.
Ustaz Fadil, Ustaz Abdul Wahab Kulim. Pagi-pagi tadi dia telefon saya, Dr. Osman, besok bangunan mereka yang keberapa belah di Universiti Fatani ini akan dirasmi lusa, 7 bulan akan dirasmikan. Bangunan Fakulti Sains dan Teknologi dan juga bangunan Maktabah Perpustakaan Awam, Perpustakaan Ammah itu akan dirasmikan lusa. Dan lepas itu ada seminar wasatiyah pembentang tahajar daripada Indonesia, Dr. Umar Ubaid Hassanah dan juga beberapa orang lagi, tokoh-tokoh antarabangsa akan membentangkan tahajar, termasuk daripada Malaysia Dr. Johari Mat dan juga Dr. nama apa Ika? Hak duduk di Besut, bekas wakil rakyat Besut, Dr. Abdullah Mazen. InsyaAllah seminar wasatiyah, seminar antarabangsa tentang wasatiyah akan diadakan di sana. Jadi beliau pagi tadi ni beliau teringat telefon tanya Ustaz Wahab, Ustaz Wahab apa khabar? Saya kata saya pun agak lama dah tak ni. Dia pun kata kalau pergi ziarah sampaikan salam. Lepas tu mula duk sebut tentang tak. Dia kata benda yang paling dia teringat tentang Ustaz Abdul Wahab ni, benda yang paling dia teringat tentang Ustaz Wahab ni, satu orang yang marilah apa keadaan sekalipun, orang tuduh kat dia macam-macam. Ustaz Abdul Wahab, tuan-tuan, tokoh yang yang ma'ruf di kalangan para penggerak dakwah. Kenal satu orang yang orang katalah apa pun kat dia, tapi satu prinsip yang dia pegang, kalam dia adalah kalam yang cukup manis. Tuan-tuan ingat buku yang kita pernah khatam di masjid ni? Masjid ni kita khatam, kalau kita pernah fiqhul manhaji, kita pernah buku yang kedua apa, 128 masalah amalan golongan jahiliyah. 128 masalah amalan golongan jahiliyah. Orang kata macam-macam dekat Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Orang kata macam-macam. Dan orang pernah sebut depan dia, ustaz tu pun mati dah, ustaz yang pernah sebut depan dia tentang, dia ambil buku tu lah, 128 masalah amalan golongan jahiliyah tu, terjemahan Indonesia. Hak kita baca di masjid ni terjemahan Fatani. Dia ambil terjemahan Indonesia tu, dia buang muka surat, dia pergi bagi kat ustaz tu. Dia kata, ustaz baca tengok, saya pun tak. Ustaz tu pun baca. Eh, dia kata bagus buku ni, buku ni cukup bagus, 128 masalah amalan golongan jahilah. Dia ajak kepada kita supaya tak sembah kubur, supaya kita tak taksub kepada peribadi, supaya banyak benda-benda khurafat. Bagus buku ni, cukup sesuai untuk kita ajak kat orang Melayu. Ustaz Wahab tunjuk. Tapi ustaz, masalah dia, kalau tengok kulit buku, dia tengok-tengok Muhammad biar berdua. Ah, puak sesat ni. Hak tadi dia kata bagus. Ustaz tu pun mati dah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dia. Ustaz tu pun dah mati. Tuan-tuan, puan dia, Ustaz Ismail Lutfi sebut, dia kata, ana ingat sungguh tentang Ustaz Wahab ni. Tentang Ustaz Wahab ni. Bagaimana kalau, katalah kata apa pun, tuan-tuan, dia berhadapan ketika dia pergi dakwah, mula-mula dakwah di utara Thailand tu, dia pergi ke utara Thailand tu, Allahu Akbar, macam-macam ujian kena. Tapi dia cukup sabar, cukup sabar. Dan satu benda yang ni, dia tidak pernah berkeras, dia tidak pernah berkeras dengan madak muda. Okey, tak apa, hari ni tak ada siapa mau ikut, tak apa, kita usaha lagi. Jalan keluar daripada Kulim sampai ke Chiang Rai, Chiang Mai tu, hatta 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, dalam keadaan cukup uzur. Kita berbusafir dengan dia, kita tengok dia kesian, uzur sungguh-sungguh, cukup uzur. Tapi dia cukup. Dia kata, saya takut bila saya mati, ada lagi tempat yang kalimah la ilaha illallah tak sampai. Dia cukup uzur dah masa tu, cukup uzur dah. Tapi tuan-tuan, ini keteguhan. Dan satu benda yang baik yang ada pada beliau, mada'u nak kata apa pun kat dia, tapi satu benda, dia tidak pernah berkeras dengan mada'u. Dia tak pernah berkeras dengan mada'u. Orang sebut macam-macam, orang sebut ajaran ayat merah, tuan-tuan, pernah disebut masuk dalam surat abang, ajaran ayat merah, ajaran ayat merah. Dia duduk di kampung ayat merah Kulim, nombor 141 kampung ayat merah Kulim. Nombor telefon dia 490 1219. Saya apa nombor telefon dia 490 1219. Tak pernah ubah daripada belasan tahun yang lalu. Dia duduk di kampung ayat merah, orang kata ajaran ayat merah. Dan lepas tu pula dia pakai kepiah warna merah, kepiah dia warna merah kait tu. Pasal apa dia tak pakai kepiah warna putih? Saya tanya dia sekali, ustaz, pasal apa tak pakai kepiah warna putih? Dia kata, puak pakai kepiah warna putih ni
Di Kedah lah, Kedah. Sembayang banyak dia jadi ambil sampul, dia tak tahan, dia kata. Jadi dia tak pakai kepiah putih, dia pakai kepiah merah. Orang pakai kata ajaran kepiah merah, orang kata macam-macam kat dia. Tapi tuan-tuan, dia boleh bertaayush dengan orang, dia boleh. Dan Nabi ajar, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau kamu jenis kerai hati, kamu jenis lawan balik, lam faddu min hawlik, akhirnya kamu akan kehilangan, kamu akan kehilangan sasaran dakwah. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita tengok hadis Nabi, kita tengok hadis Nabi berkaitan dengan kalimah tayyibah, kalimah yang baik. Bila kita jumpa orang, kita ada suruh mengeluarkan kalimah yang baik ataupun dengan talaqatul wajhi, dengan wajah yang ceria. Hadis yang pertama, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bishiqqi tamratin, faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Kata Nabi, Nabi SAW sabda, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, dan takutlah kamu takut-takut terjebak ke dalam neraka, takutlah kepada neraka, takutlah kepada Allah dan takutlah terjebak ke dalam neraka, walau bishaqqi tamrah, walaupun dengan sebelah daripada tamar. Syaqqi tamrah, walaupun dengan bersedekah sebelah daripada tamar. Kerana antara yang boleh memadamkan neraka ini adalah wassadaqatu tutfi'un niran, dan sedekah itu akan memadamkan api neraka. Dari segi simboliknya, dan sebahagian daripada penyebab kita menghalang kita daripada dibakar oleh api neraka itu adalah bersedekah. Nabi kata apa? Takutlah kepada Allah, takutlah daripada kamu terjerumus ke dalam neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan bersedekah sebelah daripada tamar. Makna tak ada sangat dah. Tak ada nak sedekah benda lain, tak ada. Sebelah daripada tamar bagi. Kalau tak ada juga, kata Nabi, faman lam yajid, maka siapa yang tak ada apa, tak ada sebelah daripada tamar pun tak ada, fabikalimatin tayyibatin, maka hendaklah dia bersedekah dengan kalimah yang baik. Kalimah yang baik, cakap dengan kalimah yang baik. Kalau kita baca dalam syama'il, kita baca dalam hadis berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita akan jumpa banyak riwayat Nabi ini. Antara penyebab orang tertarik dengan Nabi adalah dengan kalimah-kalimah lembut, kalimah-kalimah yang baik yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah-kalimah yang cukup lembut. Kita dengar bagaimana orang bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana orang kata kepada Nabi SAW, tapi apabila dijawab dengan baik, tuan-tuan, itu menandakan tentang kalimah yang baik itu sebahagian daripada uslub dakwah. Sekali lagi tuan-tuan, kisah sikit. Ada sebuah buku diterbitkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Tajuk dia Hakikat Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Peranan Ulama'nya. Dikeluar oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Saya ingat 10 tahun yang lalu, lebih kurang lagu itulah. Buku ini ditulis oleh Dr. Ismail Lutfi. Dr. Ismail Lutfi ni dia punya, kalau kita tengok buku-buku dia, dia banyak menggunakan istilah Arab. Tuan-tuan mungkin terbiasa dengan beberapa buku beliau, dia banyak guna istilah Arab. Dia tulis tulisan Jawi, kemudian banyak dia masukkan istilah-istilah Arab yang tidak diterjemahkan. Waktu tu pemilik pustaka Antara, pustaka Dian Darun Naim, dia minta untuk nak terbit dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, minta untuk dimelayukan, dimalaysiakan. Makna buang kalimah-kalimah itu diterjemahkan, kemudian dirumikan dan sebagainya. Dr. Ismail minta saya untuk rumikan. Saya rumikan, dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Peranan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Hakikat Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Peranan Ulama'nya. Yang dibincang tentang siapa Ahlus Sunnah, siapa Ahlus Sunnah dari segi masa, siapa Ahlus Sunnah dari segi zaman, apa sikap Ahlus Sunnah dan sebagainya, dan apa peranan yang dimainkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Dia datangkan nama-nama kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dan sebagainya. Tuan-tuan, lepas tu bila dah diterbit ni, ada satu seminar di Kota Baru. Seminar dibuat di Kota Baru, di Balai Islam. Doktor dijemput untuk salah seorang pembicara, pembentang kertas kerja. Dia hadir.
di celah-celah masa tu, tuan-tuan ulama, orang-orang dia akhirnya dia akan pergi cari kedai buku lah, betul lah kan, cari kedai buku. Pilah di Jaafar Rawas, bawah bawah pejabat PAS jalan Datuk Pati tu, pergi di Jaafar Rawas. Dia duk tengok buku-buku Arab sikit, tengok buku. Waktu tu satu orang yang pakai serban, pakai kain bahama, ambil buku Hakikat Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Hakikat Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Peranan Ulama. Dia duduk tengok. Oh, dia kata, ni pecah belah, tak guna ni. Tuan-tuan semua duduk agak depan tu, dia kata, ni tak guna ni. Hak ni, ni di petani ni pecah belah habis dah. Dia kira kapiak kau orang macam-macam. Dia sebut tu. Saya duduk tengok dia, tengok Dr. Osman, tengok dia. Dr. Osman duduk tengok senyum. Saya kata, habis kenal ke? Kenal ke? Dia kata, awak tak kenal kepala Wahabi. Awak tak kenal dia ni. Dia kata, cukup kenal punya. Ni tak guna punya. Saya kata, tengok. Belakang tu ada gambar. Saya kata, tengok gambar tu, tengok tu. Tak sama ke? Dia tengok-tengok. Oh, pasan. Dia pun tinggal. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebahagian daripada orang, dia buat kesimpulan dalam keadaan dia tak baca, dia tak kaji, dia tak tahu, dia tak kenal pun. Dia tak kenal pun. Dia dah buat kesimpulan. Sesat, pemecah belah masyarakat, habis dah tu. Tuan-tuan, dia tak kenal pun. Dia tak kenal. Orang boleh buat kesimpulan tentang seseorang dengan dia tak baca langsung pemikiran dia apa. Tuan-tuan, satu orang yang cukup-cukup berhati-hati dalam menulis. Satu orang yang cukup berhati-hati. Tuan-tuan baca sebagai contoh. Kalau nak dikatakan keras sangat, garis jalur keras sangat ni, tuan-tuan baca sebagai contoh buku dia. Persoalan, persoalan yang bermanfaat bagi masalah azan sunat qabliyah dan azan dua kali Jumaat. Tajuk dia panjang sangat, jadi saya tak, saya tak apa nak apa tajuk dia. Itu pun saya diminta untuk melayukannya. Dia berasal daripada soalan yang dikemukakan oleh Raja Perlis. Waktu Raja Perlis jadi Yang di-Pertua Agong. Waktu dia jadi Yang di-Pertua Agong, sebelum jadi Yang di-Pertua Agong, sembahyang di Perlis. Jadi ada azan sekali. Tak ada lah azan dua kali ya. Pipi Jumaat yang pertama di Pulau Pol. Pipi pegawai agama Istana Negara beritahu, kita sekejap tuanku kena sembahyang dua kali ya. Dia kata kena sembahyang dua kali ya. Dan sekejap pula ada azan dua kali ya. Dia balik, raja balik, telefon kat Dr. Ismail Lutfi, hantar surat, tanya soalan. Syekh Ismail Lutfi jawab balik soalan tu, bincang agak panjang. Poin saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi buka buku buku jawapan yang bermanfaat bagi persoalan sunat qabliyah Jumaat, lebih kurang lagu itulah tajuk dia, diterbitkan oleh Jahabirsa, Jahabirsa Johor Bahru. Kalau tuan-tuan baca tu, tuan-tuan akan dapati telitinya dia. Dan kot mana pun, dia akan memilih pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Orang kata, kalau dengar cerita orang, orang kata seakan-akan dia mengkafirkan Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Syekh Allah Yarham Almarhum Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili, ayah Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili ni, terjemah kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Syarah Aqidah Tahawiyah, terjemahan kitab Aqidah Tahawiyah tu dengan tajuk Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Perisai Bagi Sekalian Mukallaf. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, dia banyak tulis buku-buku, banyak juga buku-buku yang dia tulis. Senjata Tok Haji dan Tok Lebai, itu dia tulis. Perisai Bagi Mukallaf, yang paling banyak orang jadikan dia sebagai bahan kuliah ni, adalah Perisai Bagi Mukallaf. Dan dia adalah terjemahan kepada Aqidah Tahawiyah bagi Imam Al-Tahawi. Tuan-tuan, ada orang pi Mekah. Pi Mekah, jumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Dia mengajak di pintu 10 waktu tu. So jumpa dengan dia. Kata orang tok guru ni berasal daripada negeri Kedah lah. Dia cakap Kedah. Kedah bukan bahasa Kedah 2014. Bukan, dia mati tahun 2000, 2 tahun yang lepas lah. Bukan Kedah tahun 2000 ni. Kedah tahun 47 tu. Bahasa Kedah betul-betul. Kedah lama. Ha, dia cakap bahasa Kedah. Jadi ada orang pergi jumpa dia salah-salah tu. Tok guru, saya orang Kedah ke? Dia kata, ha, saya orang Kedah. Tok guru kenal tak? Ada satu tok guru tu duk negeri Arab ni. Kitab tok guru, kitab ayah dia pun dia pegang.
kitab ayah dia pun dia bakar. Dia bakar habis. Dia kira dia cukup musuh dengan dengan imam-imam kita ni. Syekh Muhammad tanya, siapa dia tu? Saya tak ingat tapi mereka kata orang Kedah juga. Saya tak ingat tapi mereka kata orang Kedah juga. Dia kata, nama apa? Saya pun tak tahu. Tapi memang lolak ni. Kira lolak. Kira kitab pak dia pun dia bakar habis. Habis-habis pengajian tu, saya duduk ada di Mekah tu, dia panggil, dia kata, ajak Pak Long tu pi rumah. Rumah dia di Syariat Mansur. Kita pi rumah dia. Pi rumah. Malam esok tu pi rumah. Dia tanya, ingat tak nama kitab tu? Nama kitab tu bekal ke nama apa? Dia kata, saya pun tak tahu lah, pi Tok Lebai, Tok Lebai. Lebih kurang aku tu lah. Saya tak ingat nama kitab apa, pi Tok Lebai, Tok Lebai. Dia pun panggil pembantu rumah dia, suruh pi ambil di belakang. Bagi bagi banyak buah. Dia kata, buat balik ni kitab senjata Tok Haji dan Tok Lebai. Ayah saya. Hak lepa kata bakar kitab tu, saya. Kawan dia duduk tu, Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan, dia boleh pergi kata lagu tu kadang-kadang. Dalam keadaan tak tahu. Tak tahu punca apa pun. Tak tahu punca. Jadi kalau dia kalau cerita-cerita, dia main sampai Teluk Kumbang apa semua, bahaya. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Hadis yang seterusnya. Hadis ni bawa membawa makna yang lebih kurang sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu at-tayyibatu shadaqatun muttafaqun alaihi. Hadis ni agak panjang. Sebut tentang bahagian-bahagian sedekah. Bahagian-bahagian sedekah. Bahagian tu ada sedekah, bahagian ni ada sedekah dan sebagainya. Panjang hadis ni. Di hujung hadis tu disebut daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wal kalimatu at-tayyibatu shadaqatun. Dan kalimah yang baik itu adalah sedekah. Wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Saya hafal hadis ni waktu darjah satu. Waktu darjah satu dulu ni. Di derang ada buku buku sendiri, buku buku teks sendiri. Hadis hadis darjah satu tu, hafal hadis ni. Al kalimatu tayyibatu sadaqatun. Tahun ni anak saya pula hafal. Dia balik-balik dia hafal kat telinga saya, dia kata wal al saya pun kata al kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dia kata abah tahu Oh dia buat terkejut lagu tu. Dia tak tahu kata abah dia pun mengaji buku tu dulu ni 10 tahun dah. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut al kalimatu tayyibatu sadaqatun. Kalimah yang baik itu adalah sedekah. Kalau tak peraya buat sedekah dengan benda lain, sebab seluruh anggota kita ini dia ada bahagian-bahagian untuk sedekah. Sebahagian daripada bahagian sedekah itu apa? Kalimah yang baik. Kalimatu tayyibatu sadaqatun. Kalimah yang baik itu adalah sadaqah. Abu Zar Al-Ghifari pula meriwayatkan, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Jangan kamu memandang rendah kepada perkara yang ma'ruf walaupun sedikit. Perkara yang baik ini sekecil apa pun jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh. Sekecil apa pun jangan pandang remeh. Kita sebutlah tadi tuan-tuan, abwabul jannah, pintu syurga ni pelbagai. Jadi setiap orang boleh masuk daripada pintu yang yang dia dimudahkan oleh Allah untuk itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Untuk itu jangan kamu memperlekehkan perkara ma'ruf sekecil apa pun dia. Perkara ma'ruf, benda-benda kecil ya tuan-tuan. Benda-benda kecil ya. Perkara-perkara yang ma'ruf. Saya ingat tuan-tuan pernah dengar cerita. Cerita tentang panggil apa? Tukang bersih. Tok Siak aku lah. Tok Siak, Siak. Imra'atul Sauda. Seorang perempuan hitam tu. Seorang perempuan hitam. Dia apa jasa dia? Jasa dia cuci masjid Nabi. Kecil lah, cuci masjid Nabi. Orang tak nampak pun. Bila dia mati, orang tak bagi tahu kepada Nabi. Nabi marah. Nabi marah, marah sungguh-sungguh. Pasal apa? Awak kerana dia imra'atus sauda, kerana dia seorang perempuan hitam, dia kamu jangan pandang kata apa yang dia buat tu tak berguna. Cukup baik. Tuan-tuan, dia ada dua masalah dalam dalam jiwa umat ni, dalam jiwa kita ni. Ada dua masalah. Satu, kebanyakan orang akan berasa kata sebenarnya yang buat benda besar ni adalah dia. Lalu dia menganggap kata kalau tanpa orang lain, kalau tanpa orang lain pun tak apa,
Dan kalau tak ada dia, barulah akan gagal satu-satu perkara. Dia duk berasa dia yang paling penting. Padahal tuan-tuan, semua orang ada peranan-peranannya. Semua orang ada bahagiannya. Lah, jangan tengok benda-benda kecil yang dilakukan oleh orang tu sebagai benda remeh. Jangan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu nampak perkara-perkara remeh ini. Kamu jangan pandang perkara-perkara kecil ini sebagai remeh. Perkara yang ma'ruf ini, sekecil apapun, jangan kamu pandang dia sebagai remeh. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, orang kadang-kadang orang akan berasa, kerana akulah Islam boleh berjaya. Kawan-kawan Muhammadiyah, mereka rajin sebut ungkapan, hidup-hidupkan Muhammadiyah, Muhammadiyah Indonesia. Hidup-hidupkan Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Hidup-hidupkan. Semua kita ada peranan seorang sikit. Tapi jangan kita mencari hidup dalam Muhammadiyah. Ada orang yang berasa, kalau tanpa aku, mampuslah. Tak. Sekecil apapun, setiap orang ada peranan dia yang boleh dipasang. Dan dalam perkara yang ma'ruf, kita nak berbicara tentang perkara yang ma'ruf, sekecil apapun, jangan kita pandang lekeh. Dia mungkin menjadi penyebab pemberat timbangan amalan kita yang membawa kita ke syurga Allah. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun perkara yang kecil itu, apabila kamu bertemu dengan saudara kamu, biwajhin taliqin, dengan wajah yang ceria, wajah yang taliq, wajah yang seronok, wajah yang mengembirakan. Walaupun sekecil itu, sekecil itu, kamu kena buat. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pandang kata perkara ni perkara yang tak, perkara yang kecil saja, perkara yang boleh diperintingkan. Jangan. Dalam bab adab, hatta perkara yang sekecil itu, jangan kita pandang pandang remeh. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati, ada beberapa perkara yang remeh-remeh, nampak macam tak ada apa pun, tapi tuan-tuan sebenarnya dia mempunyai makna yang cukup besar di sisi Allah. Contoh dia, sahabat bertanya Nabi tentang haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tu tak ada balasan melainkan syurga. Kan Nabi sebut lagu tu kan? Tuan-tuan, kalau kita tanya malam ni, apa dia haji mabrur? Apa dia haji mabrur? Sahabat tanya kepada Nabi. Tapi kalau kita tanya Allah ni, ramai orang duk tekan. Oh, haji mabrur tu haji kena buat dengan cara yang elok apa semua kan? Kalau hak lebih ganas lagi, kena tinggal semua bahan bacaan ni, kira sepenuhnya beribadah. Dia ingat membaca tu bukan ibadah kot. Eh, lebih dahsyat lagi, jangan duk sembang tentang dunia ni, apa kita tumpu sepenuhnya. Macam-macam orang duk pandang haji mabrur macam tu. Tapi bila orang tanya kepada Nabi, Nabi kata, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan malaikat syurga. Para sahabat tanya, wa ma barruhu ya Rasulullah? Apakah kebaikannya? Apakah makna tak lambang untuk haji tu, ataupun amalan yang boleh membawa haji tu menjadi haji mabrur? Tuan-tuan, jawapan Nabi, tuan-tuan, benda yang kita kata remeh ya. Kita kata remeh ya. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Ifsya'us salam wa it'amut ta'am wa tibul kalam. Benda remeh ya. Tuan-tuan, kalau sekadar yang saya tengok dalam buku pedoman haji, tak ada sekadar yang saya tengok. Saya tak tahu sekadar yang saya tengok versi hak kita ni, saya tak pernah jumpa lagi orang sebut tentang benda ini. Orang nukilkan perkara ini berkaitan dengan haji mabrur. Orang sebut semoga dapat haji mabrur. Sebahagian daripada perkara-perkara kecil untuk mendapat haji mabrur tu orang tak sebut. Apa dia Nabi sebut tuan-tuan? Yang saya tahu ada dalam buku Haji Mabrur edisi Malaysia ni, dikeluarkan oleh Al-Amin Publication, ditulis oleh Dr. Ismail Abdul Rahman Sultan Lutfi. Hak saya tahu, saya duk himpun juga buku-buku panduan haji ni, hak saya jumpa dalam buku tu. Dia sebut apa? Tiga benda. Nabi kata yang pertama, ifsya'us salam, sebarkan salam. Jumpa. Dan itu adalah tujuan haji. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka melihat manfaat, manfaat-manfaat mereka. Jumpa orang Eritrea, assalamualaikum. Jumpa orang Mauritania, assalamualaikum. Paling tidak, dah nak cakap tak boleh, paling tidak menyebarkan salam. Ifsya'us salam. Salam tu apa? Ungkapan selamat. Kan hari kiamat kelak Allah, kalau kita baca dalam sepatu hadis, akan disebut akan datang Islam.
Islam akan kata Allahumma antas salam wa anal Islam. Ya Allah, kamulah Tuhan as-salam, Tuhan yang menjadi sumber kepada keselamatan. Wa anal Islam, dan aku adalah Islam. Islam itu adalah as-salam. Islam itu perlu disebarkan. Salam, paling tidak ifsya'us salam, sebarkan salam, sampaikan salam. Benda yang mudah ya. Ala man, dalam hadis yang lain Nabi kata, ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tak kenal, sampaikan salam. Tuan-tuan cuba bayang, ukhuwah. Kita tak kenal dia, kita tidak ada sebarang manfaat dengan dia. Kita tak tahu pun di Eritrea ni dia kerja apa. Tak, kita tak tahu pun. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Dan kalau boleh lebih cakap lagi, sambung lagi percakapan. Lepas cakap 3 hari jumpa pula, baru tahu kata rupa-rupanya dia menteri di Eritrea tu. Mana pernah salam-salam kali pertama, salam-salam tanya, kerja apa? Takkan lagu tu pula-pula nak ta'aruf kot tuan-tuan. Tanya kerja apa? Dia kata ada lah sikit-sikit jadi menteri. Oh menteri, duit ada berapa juta dalam bank. Gila lah kalau ada tanya macam tu. Kita tak tanya macam tu punya. Tapi mula kan balik, benda kecil ya. Nabi kata hak ni lah. Wa ma barruhu, para sahabat bertanya. Nabi kata ifsya'us salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, bagi makan kepada orang. Tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah musim haji dan luar pada musim haji, kita akan tengok orang buat kotak-kotak kecil kan. Mereka panggil siqayatul hajj, bagi makan, bagi minum kepada orang yang buat haji. Nabi sebut tu dia adalah sebahagian daripada kebaikan, jalan kebaikan untuk mendapat haji mabrur. Benda remeh ya, bagi makan 5 riyal. Tuan-tuan, ada banyak pertubuhan-pertubuhan di sana, NGO-NGO, jamaah-jamaah di sana yang buat kotak-kotak makanan kecil-kecil, buah roti, buah yogurt sikit, buah ayam secawan, ayam satu cup tu bagi. It'amut ta'am, siqayatul hajj, bagi makan kepada orang yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, watibul kalam, dan bercakap dengan percakapan yang baik. Kan bila Allah Taala sebut tentang haji, Allah Taala kata apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Dia tak ada perkataan rafath, perkataan mencarut, wala fusuq, tidak ada perasaan perkataan-perkataan fasik, wala jidal, dan tak ada perdebatan yang membawa kepada permusuhan ketika mana buat haji. Itu haji mabrur. Haji mabrur ni, kalau kita tengok, nak kaitkan dengan hadis ni, nak sebut apa tuan-tuan, hatta perkara-perkara yang kecil, perkara ma'ruf yang kecil-kecil, jangan pandang enteng, jangan pandang tak apa. Orang tanya kepada Nabi, wa ma ahbaruhu, apa kebaikan yang boleh membawa kepada haji mabrur ni? Nabi sebut ifsya'us salam wa it'amut ta'am wa tibul kalam, sampaikan salam, sebarkan salam, wa it'amut ta'am, bagi makanan kepada orang kepada haji ni, dan juga wa tibul kalam, dan sampaikan perkataan-perkataan yang baik, bercakap dengan percakapan yang baik. Jadi bab kita ni bab pada membicarakan tentang kalimah yang baik, perkataan yang baik yang perlu kita sampaikan, dan juga bila kita bertemu dengan wajah yang ceria, wajah yang ceria dan lain sebagainya. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan kepada kita daripada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan hadis-hadis ini, kita tidak berbicara macam orang-orang di daurah hadis. Daurah hadis tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok daurah-daurah hadis tu, mungkin mereka berbicara lebih dalam. Kita baca hadis ini dalam bentuk sima'ul hadis, untuk sama-sama kita mendengar, kita mengambil beberapa istifadah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada hadis ini tuan-tuan, daripada hadis-hadis yang seumpama ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita terus membaca, mendengar hadis Nabi, dan kita mengambil pengajaran daripadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sepotong hadis, kita tutup ini. Ada sepotong hadis Nabi SAW sebut, orang yang terbiasa dengan kebaikan, orang yang terbiasa dengan kebaikan, Allah Ta'ala akan bagikan pahala kepadanya ketika mana dia duduk, dia sakit, ala firashihi, di atas hamparan tempat tidurnya itu, dengan pahala yang kamilan, pahala yang sempurna. Kerana ketika mana dia sehat, dia berusaha untuk buat perkara-perkara yang baik, termasuklah
menghadiri majlis, duduk dalam jalsah ilmu dan lain sebagainya. Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan bagi. Tuan-tuan, saya tutup dengan itu dengan menyebut kita doa mudah-mudahan. Allahumma syfihi wa syfi mardal muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan atau yang terbaik kepada Cikgu Maisa. Cikgu Maisa, saya dua kali ataupun tiga kali sejak beliau masuk hospital ni, saya hadir tanpa saya main kuliah ni, tanpa kehadiran beliau. 14 tahun lebih kurang duduk mula alik di sini. Saya ingat beberapa kali saja main kuliah yang dia tak ikut. Kod mana pun saya akan pergi ke rumah dia, bagi orang, dia akan keluar. Tadi bila isteri dia bagi tahu, kata saya dengan Sofwan ziarah rumah, dia nak bangkit nak ikut main kuliah, suruh isteri dia cari seluar, nak pakai seluar main ke kuliah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kepada hidupnya, dan mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala bagi kesihatan ataupun apa yang terbaik kepadanya, dan itu lebih diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf tuan-tuan andainya terdapat kekasaran bahasa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.